Halo pecinta Liga Champions. Salam olahraga. Di video kali ini kami infokan hasil pertandingan beserta klasemen sementara, top skor dan jadwal pertandingan berikutnya. Sebelum lanjut, please like, comment dan subscribe. Thanks. Berikut hasil pertandingan Liga Champions pekan kedua tadi malam. Shakhtar Donetsk bermain imbang 1-1 versus Celtic. AC Milan menang 3-1 versus Dinamo Zagreb. Berikut klasemen sementara Liga Champions hingga matchday kedua. Dari Grup A, AC Milan berada di urutan pertama dengan 4 poin. Dinamo Zagreb di urutan kedua dengan 3 poin. RB Salzburg di urutan ketiga dengan 1 poin. Chelsea di urutan keempat dengan 0 poin. Berikut klasemen sementara Liga Champions hingga matchday kedua. Dari Grup F, Shakhtar Donetsk berada di urutan pertama dengan 4 poin. Real Madrid di urutan kedua dengan 3 poin. Celtic di urutan ketiga dengan 1 poin. RB Leipzig di urutan keempat dengan 0 poin. Berikut top skor sementara Liga Champions. Robert Lewandowski, asal Barcelona di urutan pertama dengan 3 gol. Di urutan kedua Erling Haaland dengan 2 gol, bersama Mbappe asal PSG, Marian Schaafedi asal Shakhtar dan Richarlison asal Tottenham dengan 2 gol yang sama.